Di Kota Bontang, penyelenggara sosialisasi polis dan workshop klaim asuransi yang sudah hadir bersama dengan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. PT Pupuk Kaltim bersama PT Kaltim Daya Mandiri dan grup melaksanakan sosialisasi polis asuransi dan workshop klaim. Dengan menghadirkan pemateri atau pembicara dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia dan PT Prima Ajesterindo Mandiri. Kegiatan ini digelar selama 2 hari, dibuka pada Rabu 1 November hingga Kamis 2 November 2023, berlangsung di Ruang Pirus Hotel Ekuator. Vice Presiden Pajak dan Perbendaharaan PT Pupuk Kaltim Andri Hendro Yudanto mengatakan, sosialisasi polis asuransi dan workshop klaim ini sangat penting untuk dilaksanakan. Guna meningkatkan pemahaman kepada seluruh unit kerja terkait pertanggungjawaban hingga proses polis asuransi. Kedua belah pihak secara tertulis serta mengatur hal-hal yang ditanggung atau yang tidak ditanggung oleh pihak asuransi. Jadi polis ini sangat penting untuk melindungi setiap hak dan kewajiban peserta bersama pihak asuransi. Ini tujuannya untuk mencegah kerugian sekecil apapun ya. Maka dari itu sebagai upaya pengamanan aset-aset strategis di Pupuk Kaltim seperti pabrik, bangunan ataupun bahan baku dan aset lainnya, produk barang jadi, maka langkah perlindungan dari perusahaan ini diperlukan untuk mengurangi mitigasi risiko kerugian yang timbul. Sementara itu, Group Head Strategic Business 3 PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Rudi Samudra menuturkan, sosialisasi polis asuransi dan workshop klaim ini sebagai ajang diskusi untuk menambah pemahaman polis asuransi aset yang sudah dibeli oleh PT Pupuk Kaltim dan PT KDM. Terkait hal itu diharapkan agar sosialisasi polis asuransi ini bisa menambah pemahaman antara penanggung dan tertanggung guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ajang untuk diskusi sebenarnya Pak, pemahaman yang diperlukan untuk polis asuransi aset yang sudah dibeli oleh PKT dan KDM. Jadi kami berharap bahwa polis sospol ini bisa menjadikan mungkin pemahaman yang sama lah antara penanggung dan tertanggung, guna menghindari mungkin kalau ada amit-amit ada kejadian atau ada loss, memiliki pemahaman yang sama. Jadi mohon dengan sangat ajang ini bisa dijadikan ajang diskusi supaya ya kembali lagi mungkin ini bagian dari transfer knowledge ya dari kami di konsorsium khususnya. Demikian tim liputan PKTV mewartakan.